question lagi enggak? You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Kita kedatangan skin mythic AK117 nih, ma bro ya. Wah. Kita lihat trailer yang ini. Mengerikan sekali, bro. Ya, mengerikan. Takut jadi ya. Jadi takut, ma bro. Asli dah. Ini dia, ma bro. Senjata mythic terbaru kita, AK117 ya. Mengerikan ya. Mungkin bukan yang terbaik, ma bro. Ini mungkin yang paling mengerikan ya. Dari senjata aja, bentukannya lu lihat dah ya. Ini udah kayak rangka-rangka api. Sedih. Tajam bener itu. Dipegang auto berdarah ya, guys ya. Tembakannya sakti coy, asli. Dan ini ma bro sama karakternya. Karakternya sih tidak semengerikan senjatanya ya ma bro ya. Lebih ngeri lagi kalau kalian gacha juga punya juga skin mythic karakter yang Templar itu ma bro. Nah itu cocok sekali digabungin sama skin mythic AK117 ini ma bro ya. Wah mantep dah ma bro. Pokoknya kalian langsung aja gacha di odzstore.com. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Atau kalian mau nunggu versi termurahnya, langsung aja follow Instagram @kitajubel.com. Nanti kalian bisa beli akun CODM di sana ma bro. Oke, yuk let's go, langsung gue review. Menghilang. Gimana senjatanya? Gimana? Wih, apa ini? Wih, apa itu? Jantung kah? Jantung yang berwarna hitam ma bro. Bagongkan ya, senjatanya punya jantung teman-teman. Keren sekali ma bro ya. Nah, ini iron sight-nya bagus ma bro. Menurut gue ini bagus banget soalnya clear sekali ya, skin mythic memang seperti itu harusnya ya. Kalau masih seperti itu sih parah banget ma bro ya. Ya ini udah kacau lah. Nah, lah menurut gue ma bro. Dari suaranya beda sama skin biasanya ma bro ya, AK117 biasanya. Menurut gue suara kayak gini lebih apa ya, lebih oke gak sih? Soalnya terlihat fire-nya seperti lebih kencang ma bro. Biasanya gitu loh senjata skin mythic apa atau legendary dibedain sama biasanya. Dari suaranya kadang kita tuh bisa menentukan senjata jelek atau bagus ma bro ya. Soalnya ya memang menurut gue suara tuh kadang penting gitu loh. Kayak contoh kayak Krik Six yang mythic itu suaranya tuh kayak kegedean gak sih ma bro pas pakai suppressor ya gak sih? Pakai suppressor tapi kayak nggak pakai suppressor. Nah, tapi laku-laku aja sih ya kalau skin Krik mythic itu, soalnya ya salah satu senjata yang sakit dan meta dari dulu pas rilis ya. Oke lah. Masuk buah bantai aja ma bro pakai skin AK117 ini, keren banget ya. Let's go. Memento Mori namanya. Lucu juga ya ma bro. Let's go. Gua akan membuat menghilang, aku akan menghilang. Ash. Tidak bisa langsung 3 ma bro. Kita baru dapat 2 aku ya. Nice, dapat lagi 1. Wah, di sana 2. Depan belakang mau bro. What? Apa sih bomnya? Sering banget loh. Aku akan mengalahkan mereka semua dan membuatku marah. Salah satu. Dapat 2. Wah, dia malah bunuh diri. Dasar kamu ini,
Mantap juga ya skin ulti dari Girls Frontline loh. Ransomnya santai, kita lihat yang 117 ini. Sangat clear sekali. Oke ya. Kelas deh. Apa bom tempo ayo masuk. Ayo ada yang mau mati lagi nggak? Ayo ngeri cuy, ngeri banget sih kawan. Hardpoint identified, capture the objective. Ewa nih bro. Mana musuhnya? Hostile predator. Ya dia naik tadi. Iya beneran ada dong. Mau bohongin ya. Gak bisa deh. Sini ada orang tuh. Teman santai ya deh. Nice. Peluru gua habis. Mana ya? Turunnya udah mau habis nih mah bro. Contact with enemy. Udah menang ya. Mantap lah ke-117 ini. Keren. Gokil sih mah bro ya. Wow. Menurut kalian gimana ke-117 mah bro? Tapi untuk attachment saran dari gua mah bro, kalian pakai ini aja. Sebesar barrel. Terus pakai mazer masuk ada attachment ya kan tuh. Ini mantep nih mah bro. Atau pakai 48 juga boleh sih, terserah kalian ya. No stock juga boleh ya. Skeleton juga enak. Itu tuh terserah kalian. Kalau suka strafing-strafingan, ini yang light stock sih. Light stock. Dah ini cocok banget buat kalian dah mah bro. Buat kalian yang habis gacha K117 Memento Mori mythic ini dan butuh attachment, ya gua kasih aja lah mah bro ya. Yap, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget yang udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya mah bro. Yap, see you mah bro dan semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.